Nah, kalau Abe Tansel sendiri gimana nih? Quick predict dari komposisi hero. Kalau sejujurnya aku lihat, aku suka Alpha. Lihat ada ini lagi nih. Dan juga dan Arvi. Dia punya peran sebagai marksman-nya juga bermain dengan sangat baik. Tapi kita lihat dari GPX berusaha buat mencuri purple buff, tapi untungnya Ayana Kun ya berhasil menggunakan attribution di momen yang tepat. Tapi itu bakal jadi informasi yang sangat berharga juga. Dia nge-pop up his retribution, berarti orange buff-nya bakal coba untuk dikontes. Dan betul saja, sudah ada Fredo Cute dan juga Invis bakal bergerak ke bagian orange buff-nya yang coba dikontes terlebih dahulu. Karena masih ada 10 detik lagi. Maaf, disuruh ke pasar! Disuruh ke pasar saya! Sementara dari Fredo Cute menjadi korban jiwa yang pertama. Fredo. By BCA didapatkan oleh Alpha 8 Sports. Fredo, gimana nih Fredo ya, Cok ya? Dapat satu modal awal yang baik. Ayolah Fredo. Kan satu poin kill atas Fredo Kitty, ditambah lagi kalau ngomongin streaming guys. Soal leveling mungkin akan diunggulkan dengan AK yang memang kita tahu dia adalah jungle. Tadi gue disuruh se-game ya. Player juga berbeda dengan Ayana Kun yang kata Ler kalau streamer HP enggak niat. Jangan gitu, Cok. Kalau Ayana Kun ini membuat possibility dari Invis untuk masuk ke early jungle itu jauh lebih cepat, mengingat ada damage tambahan dan hippie speed. Mantap impis, putar. Anak Chris lagi jungler, dasar bom itu pembunuh. Gitu ke. Satu point kill berhasil diamankan dengan ada letupan dari seorang Ando. Guys, like-nya dulu guys ya. Eh, komen kalian ini elit banget, Cok. Like-nya sulit, Cok. For another kill, meanwhile di area top lane. Sudah ada satu udah kali dua ini. Tapi lihat. Mbak masuk di bawah harumnya. Proses itu baik, Lita. Turtle yang pertama sudah mulai hadir di laning phase. Belum ada setup tampaknya. Jadi dia tinggal kayak e-sport. Lihat Pale Kitty. Sudah mulai coba berikan distraction sekarang. Jungle pattern ini Alpha 8. Balik dulu, Dok. Hati-hati, Dok. Woi, masuk lagi gusennya. Oh, mati, Dok. Buset, Ayana Kun. Dari GPX, sorry. Dari seorang Alpha 8 e-sport hilang. Dibalaskan dengan Fredo Kitty yang tumbang. Wow, tapi tadi nice decision dari seorang Ayana Kun. Dia ngedive-in lagi. Demi nge-secure ke arah Purple Buff. Gitu lah, guys. Woi, Alberto di sini. Itu jadi poin yang sangat penting, tapi tadi sempat terjadi solo kill juga di area top lane di mana oleh seorang Wapas dan ini kalau HP iPhone tanpa pakai Elgato pakai aplikasinya. Di siang hari apakah bikin rematik? Waduh. Enggak tahu, Bang. Balik-balik. Oh, Miro. Baru dengar sih, Bang. Panik enggak sih? Iya. Kita bisa lihat juga tapi tadi ketika RV tumbang Kore enggak main Eri. Itu romer ini agak mahal ya. Berarti dia udah malas soal main sama GPX si Rey-nya. Secure Karego. Tapi ada head to head juga. Udah malas dia main sama GPX, guys. Makanya in-piece-nya. Lagi ada bermasalah juga dia si Rey-nya. Dia harus pick up satu kali di awal tadi. Betul. Bahkan coba dapetin satu buah platingan di bagian top lane. Sementara di sisi lainnya sudah ada dari Invis terus-terusan menginovasi jungle milik dari anak-anak Alpha 8. Bahkan di bagian tengah Ayana Kun berusaha buat ngeluarin incandescent sense, pengen ngeburst down ke arah Ando. Ando masih begitu tebal dan juga mempunyai black sus, mempunyai banyak recovery untuk kembalikin keadaan. Sedangkan harusnya ini dari anak-anak GPX, Invis dari kan ngejar area top lane. Ya, cuman bukan unroll juga penjagaannya sih. Lumayan ketat juga. Dia kan dari Alpha 8 hyper tank, tapi rotasinya beda sih, guys. Dari sisi Aldo dan juga Richie, dan itu melahan atau menahan laju pergerakan dari anak-anak GPX. Ya, dan kalau kita bisa lihat dari tadi mid lane Romer selalu menyatu, tapi lihat ada satu buah potali dengan ada satu buah hippie spin membuat Invis menolak sih, untuk biru, diangkat dan biru, menolak untuk di pick up. Sheesh! Bisa mundur karena tapi dari sisi purple buff nampaknya masih bisa diselamatkan, namun ternyata tidak. Dari sisi purple buffnya berhasil diinvasi dan jatuh di tangan seorang Invis dari teman-teman GPX, dan terlihat mereka belum mau terlalu overcommit lagi. Masalah Alpha apa, Ri? Sama halnya di mana Ayana Kun masih tetap berkutat terhadap jungle patternnya, terlihat sudah signifikan perbedaan level. Kasih tahu guys, masalah Ray bermasalah apa guys sama sama Maxi Kenjam, kasih tahu dah guys. Sementara Fredo Cute lari dong, langsung terhubung daggernya 10 biji karena Fredo Cute sementara di arah lainnya Ando. Membuat sebuah misdirection atau pengalaman isu karena dari anak-anak GPX. Turtle aja, turtle. Dapatin satu buah turtle di mana Invis. Dapatin turtle dengan begitu mudahnya. Tanpa ada kota sama sekali dan informasi yang sangat berharga karena ayah aku sempat nge-pop up retribution-nya bakal di arah tengah. Ada Fataling dapetin ke arah Ando. Dan Ando di arah tengah berhasil direnggut nyawanya oleh anak-anak Alpha 8. Bahkan Upriser Red sempat di pop up buat nyicil ke arah seorang Rinasmi. Tapi Rinasmi masih kebal dan masih bisa bertahan. Dan sejauh ini kita lihat GPX sudah mengungguli 1000 network dipegang oleh mereka karena dapetin beberapa turtle juga. Sekaligus what?
menangin lane phase-nya. Ready kunci di kamar mandi sama In Peace. Seorang enggak jadi Ray itu belum ada KTP. Exactly. Dan jadi ini belum bisa main. Dari sisi Alpha. Plus sekolah lagi sekolah di sekolah. Gap network networknya juga enggak terlalu jauh, hanya berbeda 1000 dan kalau dari segi item juga enggak terlalu tertinggal dari teman-teman Alpha X bisa kita fokuskan dari sisi Gashen Jax. Kameramen ini enggak handal ini. Bisa kasih burst damage dan penetrasi dengan dua Genius One. Ditambah lagi kalau kita bisa lihat kalau kita lihat A8 ini jadi keingat S8 ya guys ya, Star X ya coy ya. Preman rank juga dulu ya. Ya pasti akan selalu di garda depan. Ketemu di rank tuh pasti Supreme 1 apalah, Supreme 1 Brook, Supreme 1. Oh, member. Sudah mulai tertarik dengan satu buah portaling tapi lagi-lagi denial dengan S1. Hajar atasnya, hajar. Yang dikeluarkan gitu saja oleh seorang Invis di area mid lane. Menolak terfatal-fataling dari Invis, tapi dia ada top lane, ada flicker watch out dari Frido Cute. Bahkan langsung di bolong belakang sangat baik oleh seorang Watt. Blessing duet yang optimal. Ada ulti atlasnya, aman-aman, santuy-santuy. Dengan 42 player dari GPX mencoba untuk melakukan push ke bagian top lane. Sementara dia lainnya Ayan Akut lumayan sekar dan hampir di pick off. Tapi sebelum ada S8 dulu, dan terbuka dengan cukup lebar. E8 bro. Turret di bagian tengah. Anak-anak dari Generation of Power and Extra. Ini Supreme EV dia ya. Jabatnya sebuah turret di bagian top lane menuju ke area tengah dan ternyata di takedown juga nyawa dari Aldo. So, there you go. Ini Supreme EV ya. Presented by Lisa juga sudah hadir di bagian river. Tapi tidak henti begitu saja. Rinasmi sudah ada beberapa percaya dan dapetin 3 buah player. Alberto! Nice down from Alberto Gonzalez. Tapi di area lainnya tertahan dari Watt. Wah, Alberto sih OP ya coy. Alberto OP ya coy ya. Datang untuk menyelamatkan temannya Richie yang diincer. Richie siapanya Onin ya, itu Ermici. Kalau kita bisa lihat tentunya pertukaran lewat satu nyawa, dua nyawa dari GPX dibalaskan dengan adanya satu buah objektif turtle. Tapi teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk balas chat grab ya, siapa tahu ya kan ada notifikasi grab yang iya. Punya grab itu di situ ada diskon sampai dengan 50% nih. Untuk order ya, jajan dulu. Jadi kalian Tejet. Bisa pakai promo Supremasi yang ada di bawah ini, grb.to /PPA the real fighter semua dikuasain sama dia. Betul. Aldous. But look at Artis, that. Guys. In the meantime, top lane-nya pengen coba didapatkan harusnya oleh anak-anak dari Alpha 8, tapi GPX juga tidak. Sudah berkumpul 1 2 3 4 5 di bagian top lane, tapi harusnya mereka mengurungkan niat terlebih dahulu. Karena kalau memaksain ke bagian top, kagak. Bahaya banget di area lainnya Richie. Di YouTube dong. Woi. Disikat begitu saja. Balik, di area lainnya Watt ditangkap dan hilang. Sementara ajar coba ada WWN dia. Ajar di Mi, lagi Mi. RVD takedown bersama dengan Alberto Ayanakun. Datang buat nge-fight back dengan Incandent Sense-nya. Nah, udah habis tuh. Karena seorang Ando, tapi lihat di bagian tengahnya. Sudah mulai berkumpul datang Invis yang digunakan. Dan ternyata nice banget, ada headbutt. Bisa flicker kan dia, mau flicker. Gara Richie dan flicker Richie. Dia. Oh, nowhere to run. Nowhere to hide. Mau sayang flicker dia. Langsung di takedown. Oleh anak-anak GPX kali dulu Bang Sin apa Bang Wan di Star Egg dua-duanya. Dan enggak mau terlalu overcommit lagi dari teman-teman Alpha X. Tapi Wan cabut duluan. Coba untuk reset lagi, coba untuk mulai mundur lagi. Dan di sisi lain kalau kita bisa lihat dari si objektif turret ya. Alpha X Esports tidaknya mereka berhasil secure karya satu turret yang dimiliki oleh GPX. Dan diuntungkan lagi GPX setelah berhasil men-secure dua objektif holder yang berada di area top dan juga yang berada di area mid lane. Dan Lord pertama, Lord Campers. Cara downnya gimana? Jadi di sini tuh ada barcode ya, kameramu ya, tinggal arahin aja ke barcode nanti diklik atau enggak klik link aja yang ada di komen ya. Jungler durability dengan Demon Slayer-nya ini yang menguntungkan Invis untuk terus berada di garda depan dan bahkan tak segan-segan dari Invis untuk melakukan poking ke area Lord Pit, memancing keributan dan Alpha X Esports mereka harus benar-benar memastikan langkahnya di depan dan tidak boleh sampai kena clickbait dari GPX karena mereka coba untuk mulai memanfaatkan celah yang mereka miliki melakukan poking, menarik Lord cukup jauh di area teritorial Aldo juga udah mulai coba cari posisi yang ada yang aman dan yang enak untuk bisa maju ke depan, perfect match. Gak tau udah gue guys. Lihat Alberto udah mulai coba untuk mengarahkan seorang Rinasmi. Flicker ke area belakang setelah digunakan. Pam, 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 pam. Bawa-bawa busuk nih di Lord nih. Asminya apes cok, udah gak ada ulti. Lord lagi-lagi dipancing. Albertonya, Alberto. Memberanikan diri untuk maju ke depan. Frederick Kitty. Blazing Duet dikeluarkan mengarahkan ke depan. Dan Aldo harus tumpah ditangkan seorang Watt. Udah satu buah real world revelation. Alberto mundur ke arah belakang. Begitu pun juga Invis lihat Burst. Andonya mati. Membuat Fre
Hidup kita harus tumbang dan shutdown. Ada WoW itu berhasil diamankan. Ada WoW ini Irithel. Dari sisi RP-nya yang datang dari belakang berhasil mempick up karya seorang Ando. Itu yang membuat RP harus lari kalang kabut menghindari serangan yang diberikan dari seorang Rinasmi dan saya. Pam 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 tapi at the end of the day udah pas, ya, udah pas ya. Dia replay presented by Grab di mana sempat ada yang di pick off. Satu member dari GPX dan juga Alpha 8 di mana Ayana pun emang dia nge-jump in, dia nge-dive in buat dapatin satu buah player. Busenya tapi lari ke ini cok telur tadi skill satunya. Lihat, satu persatu member mereka pun berguguran, bahkan yang masih bertahan dari seorang Invis, sang jungler ditambah dari seorang Watt, dan dia bisa begitu cepat ngedapatin satu buah lot. Tapi emang gitu guys, auto click tuh wajib coba buat Gusem kalau mau fast hand. Melakukan push juga kali ini. Kalau mau combo cepat maksudnya. Sementara itu kita bakal lihat Alpha E juga sudah mulai berkumpul. 1 2 3 4 5 bahkan sudah ada barrier dari Fredo Cute. Hanya menahan laju dari segi Lord yang pertama kali ini di bawah. Bukan Richard Sawyer bener, makasih ya mafia ya. Dan bahkan secara mudah masuk area objektif Tarat yang dimiliki pam 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 dari sisi kedua belah tim, dan GPX juga merasa cukup puas lo berhasil securing karya objektif satu inner turret yang dimiliki Alpha X. Gue baru live 1:14 sih coy ya. Mereka slow but sure udah mulai coba untuk keluar dari zona nyaman mereka mencari momentum, tapi lihat satu gerombolan wave minion sudah disambut hangat dan bahkan di clear dengan sangat cepat oleh Alpha Oke, hajar aja intinya, hajar perang cok. Akan terjadi pertikaian, tapi Alberto di bagian depan bakal menjadi sang sandbag untuk Alpha E. Tapi lihat Fatalink dapetin dua player dan ternyata Rinalfi cuma untuk incar, dan Ando menjadi target yang sangat banget sih Andonya. Didapat oleh Aldo. Andonya harus dibunuh dulu cok, soalnya sakit dia. Berusaha untuk maju lagi nge-fight back 4 melawan 5. Istipar do, istipar do. Busennya sakit banget itu. Bisa menjadi keuntungan buat teman-teman dari Alpha 8. Bahkan di bagian top lane-nya sudah ada dari RV. Mengincar arah seorang Rinasmi. Cukup sekarat dan di-dive in. Begitu instan. Nice banget, cok. Tapi spin dari Invin. Dan datang blazing duet dari seorang Watt. Tertahan begitu saya, tapi lihat 3 pin. Guys-nya, guys. Ditumbangkan. Gading mati, cok. Malah Asmi sama Invis yang mati. Menjadi angin segar untuk Alpha 8. Wah, itu bergerak dan melakukan push. Itu ter-outplay sih, karena tadi kalau kita bisa dari sisi Invis udah coba untuk hippie spin supaya ya nakunya masuk area objektif turret, ada damage turret, tapi ada satu buah winter tancan yang sempat digunakan sehingga dari satu buah hippie spin yang dikeluarkan gak mampu. Kenapa gak purify aja sih si Andor? Buat itu Irithel. Invis dari GPX yang harus hilang, dan kini satu buah winter tancan ada di area mid lane sudah mulai menjadi fokus utama Alpha Esports plus satu. Matiin itu Aldo. Mantap. Pergerakan pulang dari seorang Aldo di area mid lane. Kenapa beda banget ya mainnya Awat sama Hoho ya? Anjing. Gue tiap main sama Hoho stres gue guys. Korban jiwa tewas di area mid lane, dan Lord yang kedua sudah mulai hadir. Bahkan sudah mulai dipantau oleh teman-teman Alpha Esports. Mereka belum mau terlalu overcommit maju ke area depan. Invis kembali hadir, sudah mulai kembali mengisi karya teritorial dari objektif Lord tersendiri. Onsil sudah mendaktifkan Pop Nature. Akan coba untuk mulai dimanfaatkan lu maju ke depan. Udah terstun dan damage nya enak pun. Coba untuk mulai maju ke depan untuk memberikan first damage dan shutdown impact. Berhasil ini ya. Didapat kalau teman-teman dari GPX. Oh no. Banget. Itu kan Andonya tuh meledak-meledak guys damage-nya. Nyawa seorang RP di sisi lain. Rinasmi pun harus ter-take down dengan damage yang diberikan oleh seorang Richie Alberto. Masih berisi keras untuk maju ke garda depan namun nampaknya tidak, tapi lihat. Woi. Ngeri banget, retrinya gak dipake. Hei, lu yang main gue deg-degan. Memang dapat tingkah arah seorang Watt, tapi lihat Invis. Sang pengaman Lord kali ini pun hadir. Tanpa retribusi yang digunakan, bisa dapetin satu buah Lord dan bakal berjalan ke bagian top. Bottom lane membuat dari GPX semakin pede, semakin berada di atas angin. Dan somehow memang inilah dia advantage kalau kita pakai Akai sebagai jungler. Durability ada. Enggak, maksudnya tadi pas retrinya kan CD. Tapi masih bisa sempat diklik sekali tuh.
Tapi bisa dipungkiri juga memang Copper Lord-nya Copper. Dan bisa langsung ngincer ke arah beberapa member, tapi masalahnya Watt dan juga Ando punya mobilitas yang sangat tinggi dan itu menjadi disadvantage buat seorang Aena Kun dengan gadget. Buset, udah kayak enggak ada harga dirinya ya, tuh Lord. Jadi bilang posisi Kindness juga ya, high risk high return. Aena Kun. Bener sih Supreme EVA sih kentara sih dari mainnya sih. Counterisasi dari objective first damage yang dikeluarkan oleh Aena Kun, tapi Aldo jalan pulang di blokade dengan ada satu Bogor Denver dan bahkan tim Mitch yang dikeluarkan oleh Kindness ini menghentikan Nyawa dari Aldo selama 27 detik. Lihat Gepex juga yang berhasil diamankan. Nice banget, in peace. Alberto. Eh itu Gusion, Gusion gak ada skill lari dia. Gak ada skill lari. Tak menjadi korban jiwa, tapi lihat Aena Kun. Masuklah, masuk ya. Tak akun Gusion. Mundur, pergerakan dari... XX Toto! Gacor barong di XX Toto guys ya. WD berapapun pasti dibayar. Sensasional di XX Toto ya guys ya. Cuan! Yes, mantep. Kapan nih gua enggak jadi ngonten, gua mau depo aja kapan nih. Inner outernya buntung. Sudah tidak ada lagi. Tapi kali ini menyisakan 3 buah. Makasih XX Toto. Kaget gua beneran kaget gua, guys. Kali 500 kayaknya itu tadi. Tuh anak-anak GPX sembari menunggu untuk kehadiran Lord yang ketiga. Karena sekarang udah menit 16 dan yang bilang kaget sama-sama kaget kita anjing. Tinggal ngejagain momentum untuk nge-keep 5 stack dia, tapi lihat Invis maju dengan headbutt dan dapetin satu buah purple buff. Pencurian yang sangat baik. Makasih XX Toto. Gue sih bener-bener kaget yang barusan ya. Gacor, mantap Kenjlin, gacor. Benar-benar sudah mulai terlihat terbaca dengan ada 4 coin debt yang harus dia kantongi berbanding terbalik dengan Ward walaupun hanya satu. Tapi kalian lihat enggak guys? Kalau si A8 ini kalau perangnya tuh pintar, cok. Satu mati langsung balik. Mau masuk ke dalam late game ini yang harus dipertimbangkan, mengingat Aena Kun memang kasih burst damage. Dia bisa maju ke arah depan tapi jalan pulangnya itu yang mungkin akan disulitkan oleh Aena Kun sendiri. Tapi lihat jadi ya Lord Cam presented by Samsung yang pasti maksudnya di mana di XX Toto ya guys ya. Oke, aman. Oh no, it's not looking good. Tapi GPX sudah mulai memantapkan. Ini Andonya enggak boleh mati, bro. Bagian Lord Pitnya 1 2 3 4 demi menjaga pengamanan. Pas spam Lord kali ini di menit yang ke-18 hampir ada wall charge tubuh karena seorang Aldo coba untuk perfect match melarikan diri untuk sejenak. Enlah cepat, GPX lagi begitu saja tidak tinggal diam, sudah mulai bergerak ke bagian Lord Vitesse sementara dari sisi Watt dan juga Invis pelan-pelan udah mulai ngincil Predok itu main sekarang. Awas ada WoIn panan mengincar Predok, mati si Predonya. Andonya nice balik gak sih? Tapi di area lainnya ternyata ih bagus ya perang Lord mereka ya, cok ya. Dijar seorang RP dan langsung keluar lagi Lordnya anjing. Sumpah cok bagus perang Lord mereka. Wah ini mah the real Supreme YVE ya cok ya. Tapi GPX masih dapat mantep banget paten caturnya cok di bagian bottom lane yang masih menantinya Albok. Bukan dari Alpha E. Wah sangat disayangkan tim Albok tuh yang sama Ultear Griffin. 3 member. Kameramen apa yang kau shooting itu di bawah kameramen dia, buset dah tidak bisa masuk area objektif base target yang dimiliki bahkan belum masuk area di cover Lordnya mati ke burst nanti ya. Jadi kalau kita bisa lihat fashioning setup tim fight counter dari teman-teman Alpha E Esports dia loh guys, sekarang yang mau jumatan aja dulu guys, kita bisa langsung membaca nanti kan ini bisa di replay. Mungkin sangat diuntungkan tentunya dengan Invis. Ibadah nggak bisa, bro. Tentunya dengan Akai itu yang membuat tadi dia mudah banget untuk securing ke area objektif. Pam. Armor, Athena Shield, dan satu objektif Winter Tension. Ini yang membuat Invis benar-benar selalu berada di garda depan. Dan selalu bisa securing ke area objektif hutan yang mereka miliki. Tapi kalau kita bisa lihat juga dari RV yang tadi Cipi kenapa nggak ada yang hyper yang nggak bisa main dia? Berhasil meng-kill ke area Watt. Dia udah jadi Wind Talker, Attack Speed, Wind of Nature. Mengingat masuknya damage dari Watt tuh gak bisa diduga ya, apalagi passingnya pasti akan memberikan jump scare effect karya seorang RV. That's buset, why mereka main meta solid guys, meta solid lihat objektif item tersebut dan kembali adanya pengheningan cipta dari kedua belah tim di landing phase. Mereka udah mulai mundur terlebih dahulu sambil nunggu kembali karya momentum yang dimana momentum tersebut akan terjadi ketika Lord yang keempat ini hadir sih. Betul, dan di bagian bottom do mati 2 digit lah do, ayolah mati 11 kayak mati 12 do tapi menang. Udah mulai di freeze secara perlahan oleh anak-anak dari GPX sementara di bagian tengah
harus mereka dorong. Eh, siapa sih Freedom demen banget dari dulu pakai skin Grok ungu ini. Kebagian bush dan inilah dia yang bahayanya. Karena GPX punya power untuk pick off. Sedangkan dari Alpha 8 Esport mereka kuat kalau misalnya tim perangnya di area bagus, lulusan, iya, perang mereka area bagus. Yang sangat sempit diganggang. Karena diganggang. Beberapa ultimate kayak dari si Aldo dan juga Alberto, Uprising Red-nya. Mereka ini kayak nunggu WoN, WoN-nya retail up lagi. Kuat. Dia bakal terus jadi kunci permainan kali ini. Coba bagian depan ada konsil dapat buruk nih. Buruk nih feeling gua nih. Itu Gusen. Terjepit, terlena begitu saja. Nice Ando. Mantap aslinya ditembakin retail tuh lihat. Tapi nowhere to run. Hanya no way to run. Mending kau balik dulu, sumpah. Kau balik dulu, sumpah. Perkara, ini mah perkara ini. Tarik ulurnya keren banget. Soal 8 ini. Hei! GPX ditumbangkan 3 buah player tapi di area lainnya. Dari banget, Aldo, Ando. Pecah ya imunnya ya, ya, si Aldo ini. But look at now. Inilah dia, Lord Camp presented by Samsung. Setengah kill GPX, Predator semua. Sudah hadir dan dimulai oleh anak-anak dari Alpha 8 Esports dengan main advantage yang mereka pegang. Wah, itu gokil banget sih. Fast Hang dari Invis mengubah Immortality ke area Winter Tanjion, tapi ternyata masih belum cukup untuk dirinya bisa selamat. Wah, dari pengejaran RV dan lama, kawan-kawan. Tidak. Udah satu real world dari Pleasure. No! Aldo, what are you doing? Are you unstoppable? Berhasil diamankan rendahkan. Jangan masuk, lu di-cancel Alberto, cok. Pre-potioning dari Predoki Team. Wah, kena pilih di gara-gara depan Alpha 8. Di tiga kali Lord, mereka tidak bisa menguasai. Ini pasti Imam nonton anjing, Imam. Ini mereka coba untuk bangsat. Itu belum ada WoN tuh. King karya Lord, Remark me, Reflector. Wah, bukan ada satu buah damage yang diberikan oleh seorang buat melalui. Mantap banget tugasnya, lihat Asmi, Asmi. Pegang kakinya, Mi. Pegang kakinya, Mi. Udah santai, reset Lordnya, reset, aman, aman. Lagi, berhasil daman kalau teman Alpha X, gimana dua member. Mantap! Di area Lord Pit, harus tewas. Guys, like-like-nya dulu ya guys ya. Dengan damage burst yang dia berikan ke area garda depan. Dan sama-sama kehilangan sebuah marksman untuk kedua belah tim, Watt dan juga Arvi sebagai bayarannya. Dan tadi memang like-like-nya dulu ya guys ya. Tapi kali ini di bagian bottom lane, Rinasmi memunculkan batang hidungnya. Akan coba untuk dikejar oleh 3 buah player, bahkan 4. Datang ke bagian bottom lane, Rinasmi. Akan coba untuk dipanis, tapi ternyata masih coba untuk bertengger begitu kuat. Gila. Let's play, let's play, let's play. Bahkan ada dan Invis. Akankah coba untuk di-fight back? Datang dari arah belakang. Ada ya, istipar kue. Hanya menunjukkan seorang Aldo. Mumba. Yang masih begitu tepat. Ada Lord, cok. Istipar kue anak muda. Sementara dari Ayana Kun udah mulai ngeda Invis. Boleh perangnya, cok. Sumpah, ini belum ada retail nih. Belum ada retail nih. Dari Richie dan balasan Watas coming. From Fredo Cure. Nah, hajar retailnya di belakang, hajar. Sumpah, let us be. Bagian depan tapi masih bertengger begitu saja dan di area lainnya. Bubar. Ada retail, bubar. Ada WoN dia. Dari Ayana Kun 1 menit tanpa adanya sebuah retribusi. Ngeri ya coy, preman ring ya. Dari Alpha E-Sport GP. Wow, itu serangan demi serangan yang bagus. Guys, like-like-nya dulu guys ya. Cantik dan akhirnya Ayana Kun yang harus tewas. Lihat Lord lagi-lagi berhasil dipotong sama dengan GPX. Sudah satu portal link. Oke, sama-sama WoN, sama-sama purify. Sudah ada silent effect yang menekan kartu badan seorang Lord. Aduh, nice. Nice. Santai, atas ada creep keluar, atas ada. Oh no. Ini lagi pakai acara ngelek-ngelek lagi, suntili. Satu objektif Lord berhasil kembali di secure untuk kali keempat. Aduh, Asmi. Pantesan dia. Mengingat Alpha 8, ini Lord di menit 23, Lord yang sudah berevolusi. Dia akan langsung jump in karena objektif target yang dimiliki oleh Alpha 8 Esports. Pas pamuat, sangat-sangat optimal dijalankan oleh anak-anak dari GPX. Tapi kali ini bakal bergerak lagi ke bagian tengah, ada fatal. Nice banget temboknya, cok. Habis pin mengcancel dari manipulasi dunia nyata, tapi di arah belakang ada blazing duel. Dunia nyata. Dari Watt mulai nyicil tapi ya temboknya Fredo ya. Mantap, Dok. Habis ngecas kan semalam, Dok. Tidak adanya Aldo dan juga Arfi. Bakal berjalan. Lihatlah enggak sih? Lihatlah. Fredo itu udah mulai maju, ada Watt cas gundulkan ke arah seorang Ayana Kun, tapi di bagian tengah dari Alberto. Aduh, bakal jadi sandbag, menjadi samsak, di cancel oleh EVA nya sih ngeselin banget ya. Kenapa ya? Datang Arfi sang penyelamat dari Alpha 8 Esports, mencoba untuk menghabisi satu persatu dan juga heavy crossbow yang sangat optimal.
mengamuk dari Arvin dan dapetin tapi 1 menit guys buah player dari GPX kali ini. Alpha X Esports menolak untuk di strike push. Mereka menggagalkan teknik ancaman GPX. Santai ada Lalalia. Banyak bolanya, kasih banyak bolanya, Banyak kompensasi. Udah lihat ada satu balik yang diberikan. Flex shot dikeluarkan oleh Ando. Nice banget, cok. Tapi juga mampu untuk menelan korban jiwa dari Arvin yang harus menjadi korbannya. Rombongan wave minion pasti. Eh, kalian jangan bilang ente lah, kalian harus semangatin, guys. Emot lope-lope hijau dulu, Emot lope-lope hijaunya dulu, guys. Support GPX ya. Harus mundur lagi karena di belakang dan wah ada nice defense mechanism yang memang luar biasa. UV-nya kayak enggak kesentuh gitu anjir, udah imo pula. Kembali memutar otak dan mungkin eh kasih lihat lah damage Tekken-nya, damage deal. Masa enggak ada? Dia 11 114. Enggak ada yang bisa nyentuh karir Richie mungkin. Rirafi, Fredo Kitty. Tadi kalau kita bisa mention di awal banyak sebetulnya batu sandungan dari dari sisi Richie-nya. Tapi itu bisa dipatahkan dengan potion ini. Ini alapan ini dari mana ya? Alapan ini ya. Untuk magical damage yang diberikan oleh teman-teman Alpha Esports. Menolak untuk turu. Bukan apel ijo setan. Counting menuju 30 menit harusnya. Dari kedua belah tim dan juga bukan emot ungu maksud gua lope-lope ijo. Sudah di bagian tengah dan ini jadi keuntungan untuk mereka sementara dari GPX Watt sudah coba untuk berusaha pengen coba street push pelan-pelan dari bagian bottom lane sekaligus memberikan advantage positioning dan juga map control di bagian bottom lane. Karena sebentar lagi juga bakal hadir untuk Lord yang kelima presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Dan untuk Lord yang kelima ini akan dipaksakan kontestasi kah oleh Alpha Esports. Mereka mengingat slow mature di area minimap kita bisa lihat juga mereka udah kembali melebur menjadi satu kesatuan mengisi karya satu kesatuan lore. Dan bahkan kalau kita bisa lihat juga dari teman-teman GPX sudah mulai memancing keributan. Invis menarik Lord cukup jauh, begitu dalam ya, nggak boleh dijangkau oleh teman-teman dari Alpha Esports. Benar-benar ini punya gue, nggak boleh diambil oleh teman-teman Alpha. Tapi Aldo udah mantau dari kejauhan sih. Bahkan ini mantaunya dekat banget ya. Kita lihat Alberto udah mulai maju ke depan dan Fataling nampaknya sudah mulai dikeluarkan. Lari Ando, sumpahnya. Brutal banget bro. Atlasnya ngincer lu mulu, Ndok. Flicker ke seorang Arvin. Mencoba turun ngincer lebih dahulu tapi lihat. Tidak ada follow-up. Fredo gak bisa lebih jauh sama Fredo. Chassis dari Fredo Cute yang memang begitu cepat. Ayo. Agak sedikit tertinggal di bagian bottom lane. Ayo GPX. Harus di reset kembali. Buying time again and again. Kesukaan ciwi-ciwi. Immortality-nya bakal semakin gagah perkasa. Timun anjing ketimun guys. Adi Tokusuma makasih. Dari seorang Aldo mengincar arah Ando di Fataling tapi di cancel dengan keadaan heavy spin yang sangat optimal dari sisi Invis. Dan itu menjadi buying time kembali. Sementara dari Watt terus memberikan tekanan. Clear wave yang begitu cepat di bagian tengah. Dan membuat dari anak-anak Alpha 8 juga harus lebih waspadalah. Lagi-lagi tarik ulur di bagian Lord. Buset kembali dah. Terulang. Malah main buah-buahan, hewan-hewanan ini. Babi! Kita juga ada Alpha Esports yang masih cari posisi enak, posisi yang nyaman. Udah ada satu buah perfect match yang dilontarkan. Gimana nih perangnya, sumpah. Belum mengadakan karya satu buah Fataling. Memang targetnya masih terlihat. Eh, lamain aja, coy, matchnya. Setengah jam lagi, biar pas gua 2 jam. Udah ada pengecekan lagi. Lagi-lagi perfect match. Udah lepas landas karya tubuh. Udah seorang wah, miss tuh skill 2-nya ngebusin. Masuk automatically karya tubuh. Dari salah satu, bahkan salah dua hero. Udah putar, coy, kayaknya. Aduh, impis. Aduh, buruk nih guys, feeling buruk nih. Cukup berani dengan ada satu buah hit. Mati dua udah enggak aman nih. Cukup krusial dan EV-nya, lihat EV-nya. Ada satu buah hit dengan real world reflection dan Ayana Gun harus terpick up. Looking for another kill kalau Aldo masih bertahan. Dua immortality terpaut dari dua member pun harus pecah. Enggak ada skill tuh. Woi, Sundala EV-nya tidak tersentuh sama sekali anjing. Buset. Richie yang bukan Ermichi guys. Dan lagi-lagi mereka harus mundur karena ini belakang. Dan ini momen yang sangat mahal di mana tidak adanya Ayana Kun. Akankah dari GPX memaksakan untuk dapatin satu World Lord tanpa adanya contest retribution? Bisakah didapatkan? Tapi main advantage 4 melawan 5. Jadi Alpha E tidak memerlakan begitu saja untuk Lord kali ini karena Lord yang sangat menjadi momentum. Di area lainnya sudah ada mati Fatal. Nice, Do! Masih ada Sundula Ando dan Do, Fredo. Fredo cute.
wall charge dia dapetin ke arah RV 70 detik. Itu guys, pakai grow gak usah sayang RV. Dan ini bakal jadi berbahaya banget. Akankah bakal coba untuk digas nih atau masih menunggu untuk kehadiran Lord kali ini? Wow, 30 menit kita di sini dan satu bapak teling udah dibuka, dipocek lagi. Gua cek sorry dengarnya satu black dust. Udah benar coy, memang Ando yang lolos modal dibanding Ruben guys. Udah benar. Udah benar coy. Bang Paddington. Mereka belum hampir Ruben guys. Lagi untuk masuk mengingat Richie merupakan satu hero yang menyulitkan Gepek untuk masuk ke arah high ground. Dengan ada distraction yang diberikan dari beberapa udah N 3131 emang ya. Mutual Alpha Esports memberikan space yang cukup luas oleh Invis finally kembali mensecure area objective court untuk kali kelima. Wow dan ini so far guys, dari pernah ada bug ini enggak guys? Misalnya tim kalian yang dapat Lord, tiba-tiba panjang, musuhnya yang dapat Lord. Pernah enggak guys kalian gitu? 30 menit game berjalan, yes. Begitu kuat Alpha 8 dan juga GPX menolak untuk kalah, menolak untuk pulang. Yeah. Kali yang kedua dan pengen menuju ke babak semifinal, tapi lo sudah mulai berjalan ke bagian sisi tengah, sudah mulai berkumpul. Jangan nge-lag anjing pas mau perang seru-serunya. GPX, Generation of Power and Extraordinary akankah menjadi one state push? Dengan kehadiran satu buah Lord di bagian tengah, sudah ada Fatalink, belum ada perfect match. Belum ada Fatalink, itu ke bagian depan, mirror image dari seorang Wild. Ada Heavy Spin. Masih itu Alberto. Kuliarkan pertikaian, tapi di arah depannya. Albertonya. Ada Winter Planchel. Nice! Tapi si Ayanakun. Nice! Dapet di dua player langsung maju ke bagian depan. Nice. Dan 3-man down. Triple kill untuk GPX. Dan this is sendal betul-betul guys, preman reng, cok. Victory presented by 3-1-3-1 beneran itu kan. And what a hit Enakun, wild touch. Dapetin kita lihat menitnya, kita lihat detiknya 3-1 triple kill untuk GPX. Dan this is it, GPX dukun anjing yang bilang dukun guys. Sorry, please.